kebakaran hebat terjadi di fasilitas nuklir Iran di Natanz. Insiden ini tepatnya terjadi di sebuah bangunan di atas fasilitas pengayaan uranium bawah tanah tersebut. Para pejabat di negara tersebut mengatakan kebakaran ini tidak mempengaruhi operasi yang menimbulkan bocoran radiasi. Dugaan sabotase masih diselidiki. Dari dokumentasi, lantai bawah fasilitas nuklir tersebut mengalami kerusakan akibat kebakaran. Kilang pemeliharaan bahan bakar Natanz ini merupakan pengembangan uranium utama Iran yang diawasi oleh PBB. Sebelumnya juga terjadi ledakan besar dekat pangkalan militer Parchin milik pasukan Garda Revolusi Iran IRGC di sebuah timur Teheran. Peristiwa ini terjadi petang atau Rabu dini hari 1 Juli 2020. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi dekat dengan pabrik bahan-bahan peledak militer terbesar di Iran. Sudah menonton di video channel Paman Kepo. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.